Pun, dokumen kok sampai berantakan loh. Kamu ya. Oh, maaf, maaf, Pak. Gimana sih? Enggak pakai mata apa kalau jalan apa berantakan gitu. Ada apa ini? Kenapa? Kenapa? Ini Mas, ini buru-buru tadi. Nah, bukan buru-buru, alasan kamu. Maaf, Pak. Jalan pakai mata. Buru-buru sih bisa aja di mana lah. Oh, kamu di dagang. Ada apa barusan? Itu waktu pas kita jalan tadi, terus ada cowok itu lewat, tiba-tiba dia nabrak, terus ini tuh. Oh, yang tadi? Aku harus buat lagi. Perusuh itu. Anak baru itu kayaknya. Ya itu, aku sih nggak terima. Kita kerjain aja. Kerjain pulangnya. Iya, aku nggak, saya nggak terima. Pokoknya harus dikerjain dulu itu. Iya, gampang. Kerjain aja nanti. Gak punya. Beli aja. Ini anak yang tadi. Oh, ini yang tadi. Sini dulu. Ya, bawa apa itu? Apa itu minum? Mau. Tak siram kan ini. Kamu yang tadi itu kan? Iya, yang jatuhin temanku. Gak sengaja tapi saya. Karena jalan pakai mata. Kumis itu potong biar gak terhadang kalau jalan. Kalau panjang itu kayak bulu jagung kan? Iya. Kumis mulai. Masa, Mas? Iya. Nanti saya potong. Iya, nanti potong. Saya buru-buru. Oh, bawa kemana ini? Bawa apa aja? Udah, pulang. Jam berapa ini? Jam 10 kayak. Udah kuliah? Gak ada, dosennya juga ada. Cabut aja? Kemana? Pulang. Belum makan gue. Makan aja. Ayo baru makan. Ayo. Oh iya, yang tadi tuh yang hangat-hangat habis 3 style. Siapa? Yang tadi, yang turun itu. Iya. Kerjain lagi? Belum puas aku. Kemana ayo. Tapi ada? Gak tau loh, kemana. Parkiran aja. Oh iya, parkiran. Motornya tau gak? Merah pokoknya. Kunci dulu? Iya. Ayo kita kerjain aja. Gimana parkiran butuh itu? Gak tau, jauh, kayaknya di sana. Biasanya di sana. Butuh naik mobil gua aja dulu ya. Ayo mobil kamu, mobil kita. Ada di sana kan motornya? Itu motornya merah itu. Ayo matiin aja motor. Iya, ini motornya. Paham ya? Jauh. Remnya bawa putih nggak? Nggak bawa. Remnya ini, remnya aja udah mati motornya. Ini pulang. Gimana ya? Buang aja ya? Buang apa? Waduh. Full tank. Halo. Hey, Mas. Ngapain? Kenapa motormu? Mogok, Mas. Ketuaan itu motornya. Enggak apa-apa. Bawa bengkel lah. Iya, Mas. Bodoh kamu. Mas. Almarhum itu motormu. Bodoh. Bukannya itu tadi motor yang tadi yang gue kerjakan sama kamu. Dibuang kan sama aku. Kasihan itu. Enggak, itu kan yang biar aja. Jatuhin kamu tadi. Nonton dari kampus ke sini. Enggak apa-apa. Jauh dia kayaknya. Enggak tahu dia. Saya lupin gak? Saya lupin. Kenapa? Saya lupin gak? Putin. Kerjain lagi. Iya, kerjain lagi di rumah. Putin. Mana? Udah jauh. Jangan. Ayo, pakai motor mau aja. Mobilmu mana? Nah, jalannya jelek ini. Gak mau. Ya udah, pakai motor kamu. Kita tunggu sini ya. Tunggu sini ya. Penasaran gua. Tabrak aja lah.
Bentar. Udahlah Bu, gak usah tanya kuliahku. Yang penting kesehatan Ibu. Andai kaki Ibu tidak lumpuh, kamu tidak perlu repot-repot merawat Ibu, nak. Gak apa-apa Bu, ini sudah kewajiban aku sebagai anak. Ya udah, aku mandi dulu. Gak jadi mau kerjain. Kenapa? Kasihan, kasihan. Hidupnya emang ada masalah itu. Terus, terus ibunya kan lumpuh. Yang tahu tadi. Ngikutin dia. Ibunya lumpuh. Dia kerja kayak ngamen tuh. Untuk membutuhkan kreatif sehari-hari. Bukan ngamen tadi itu. Orang bawa koran. Jual koran. Jualan koran. Katanya loh, sekitarnya loh dia ngamen. Ibunya kok lumpuh. Ngamen ya, juga. Ngamen. Ya udah kita bantu aja. Sekalian sebagai tanda maaf gitu. Ya. Jahat banget. Udah berdosa kita. Kamu. Kok aku yang jahat? Kasihan. Ya sudah, yang penting kita sekarang gimana caranya kita bantu dia. Ayo, aku sudah mau. Iya. Iya, sama iya. Iya, gampang aku nanti bilang sama orang tuaku untuk minta sumbangan. Ya, karena orang jahat itu punya masa lalu, orang jelek punya masa depan. Kamu yang bully terus, kasihan. Ya sama kamu. Ya sudah, nanti kalau ada Mas, kita langsung minta maaf. Kasihan, ibunya sakit. Ya. 5 tahun belum sembuh. Nanya, panggil sini. Dapat. Gabung dulu. Sini kan Pak. Kemarin itu kan, lo. Iya, Dimas. Yang udah ngerjain banyak sama Dimas. Ya, ngerjain apa ya? Maaf, aku nggak tahu. Cari kambing hitam. Kita minta maaf sama kemarin sama motornya. Maaf. Yang kemarin motornya lo mogok, kita yang ngerjain. Jadi kita minta maaf. Kita kamu dorong jauh-jauh dari kampus, gara-gara dia. Oh, jadi masnya yang ngerjain aku ya? Iya. Ya udah, harus lain aja mas. Kamu yang harusnya lupa itu. Saya anggap itu kebohongan. Kita disuruh minta maaf sekali lagi sama kamu. Kita udah salah sama kamu. Kita berbuat apa ya? Kesalahan. Maaf ya. Iya, saya maafin semuanya kok. Ya, maaf. Iya. Maaf dulu ya, maaf. Iya, ya. Saya buru-buru mas. Pulang aja lu, sini lagi. Saya sini, mau ketemu dosen. Aja, gabung sini. Kamu kan selalu sendirian, gabung sini aja. Mana sini. Temen lu? Udah di kelas. Oh, udah ya, jamnya ini. Ya, bayar kan? Duluan ya. Duluan. Tidak usah repot-repot, nak. Tidak apa-apa, Bu. Sudah kewajiban kami untuk membantu Ibu. Mungkin ini tidak seberapa jumlahnya, tapi insya Allah itu cukup buat pengobatannya Ibu. Mohon diterima ya, Bu. Semoga cukup untuk biaya operasi Ibu. Terima kasih banyak ya, nak. Maaf kalau sudah merepotin.
aku tidak apa-apa Bu. Yang enggak merepotkan kok. Kita kan sebagai manusia harusnya saling membantu. Saling membantu juga. Alhamdulillah kita ada lebih sedikit rezeki sehingga bisa membantu Ibu. Ya sudah Bu, kalau gitu kita permisi pulang dulu. Iya Nak, hati-hati ya Nak. Iya. Terus sekali lagi terima kasih banyak. Iya Ibu. Semoga cepat sembuh. Iya, waalaikumsalam.